nasi lengko ala Mama Sarah. Mantep banget, Lur. Nasi lengkonya ya, Lur. Wih, sambelnya mantep banget. Menggoda banget, Lur. Ayo sarapan-sarapan nasi lengko bareng Mama Sarah. Mantep ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya ya, Lur. Nih. Pagi ini saya itu mau masak turahan ramesan kemarin. Karena hari ini saya itu tidak ke pasar. Karena hari Sabtu biasanya saya itu nggak bikin ramesan, tak bikin santai. Jadi bangunnya ya mandan santai nih. Ini saya itu mau masak bahan-bahan sisa ramesan. Tuh, kemarin saya itu punya nih, toge. Ini ada toge. Terus saya itu di kulkas kayaknya ada tahu dan tempe. Ini saya kasih lihat ya. Ini Lur, ada tahu dan tempe. Jadi ya wis, masak seadanya aja yang ada di rumah. Nih. Saya itu pingin membuat nasi lengko. Nasi lengko, saya itu tahu nasi lengko itu ya dari mertua saya. Karena mertua saya kan asli orang Subang. Saya itu kalau lagi main ke sono itu kadang mertua saya itu saya dibikinin nasi lengko. Jadi saya itu pingin, jadi ya saya pingin membuat sendiri nih. Bumbu nasi lengko, bahan-bahan untuk membuat nasi lengko itu sebenarnya ya mudah, Lur. Maksudnya enggak aneh-aneh lah. Mung tahu, tempe sama toge kayak gitu. Cuma sing paling spesial itu apa? Bumbu kacangnya nih. Saya sudah menyiapkan kacang. Mau membuat bumbu kacangnya pingin tak gawe sing pedes. Pingin gue seger-seger kayaknya kok mandan mingsar-mingsur. Nih saya mau pingin membuat bumbu kacangnya sing super pedes mangko ya Lur ke. Sambele. Nih, cabenya wis sedia. Tuh. Banyak banget. Tuh. Nah, kita lanjut ke proses berikutnya ya. Nah, ini pertama-tama saya itu mau bumbuin tahu dan tempenya terlebih dahulu ya. Bumbune sing simple bae. Bawang putih dan juga garamnya 1 sendok. Nih. Kita ulek ya. Jika sudah selesai nih, saya mau kasih air. Nah ini ya sudah selesai. Saya mau lanjut cuci tahunya terlebih dahulu ya. Ini untuk tahunya sudah selesai saya cuci nih. Saya geser terlebih dahulu ya. Untuk tahunya saya mau iris kayak begini. Diiris kotak-kotak kecil ya Lur, nih kayak begini. Nah ini jika sudah selesai, nih saya mau masukkan di sini. Saya mau kolap-kolap sebentar ya, biar bumbune merasuk ya, merata nih. Nah jika sudah, nih saya mau angkat ya. Nih diangkat, kita pinggirkan di sini. Nah ini untuk tahunya ya. Untuk tahunya sudah selesai saya bumbuin nih. Saya sisihkan di sebelah. Lanjut saya mau motongin tempenya. Untuk tempenya saya memakai separuh saja. Separuhnya buat piranti ntar saja. Saya cemplungin di sini ya, bekas bumbu tahu tadi nggak apa-apa. Kita cemplungin di sini saja nih. Tuh.
Nah nih tempenya ya, nih sudah selesai saya potong-potongin. Tuh, biarin, biar bumbunya meresap terlebih dahulu ya. Nih. Terus lanjut, saya mau membuat bawang goreng. Saya masih punya bawang merah sisaan kemarin rambutan, jadi tidak usah ngupasin lagi, tinggal dicuci-cuci saja. Dan ini saya mau lanjut ya membuat bawang goreng buat taburan atasnya ya. Nih, saya mau iris-iris terlebih dahulu ya. Nah ini untuk bawang, irisan bawangnya sudah selesai ya tuh. Terus lanjut ya, nih saya mau saya opin togenya atau direndam dengan air panas saja ya. Nih, kayak begini tuh, dileopin lur nih tuh. Dan jika sudah kayak begini, biarin, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Dan lanjut saya ke proses memasak nasi lengko. Bahannya mung sederhana kayak begini lur, tahu, tempe, toge, dan juga ini bumbu kacangnya ya. Nih kacangnya saya memakai dikira-kira saja tuh, bumbu sambal kacangnya nih, cabe, bawang putih, dan bawang merah satu. Ini buat bawang goreng nih, semuanya sudah siap. Lanjut kita ke proses memasak. Pertama-tama saya itu mau menggoreng bawang merahnya terlebih dahulu ya. Nih saya sudah manasin minyaknya nih, goreng bawang merahnya lur, buat taburan atasnya dari bawang goreng. Dan tadi sebelum goreng bawang merah nih, saya itu sudah goreng kerupuk ya buat pelengkap nih, tapi tadi maaf tidak saya videokan. Kita aduk-aduk terus ya nih, biar bawang gorengnya matangnya merata. Dan ini nih bawang gorengnya sudah matang ya. Terus lanjut saya mau goreng kacangnya ya. Goreng kacang tanahnya terlebih dahulu. Dan ini untuk kacangnya ya, sudah matang. Saya mau angkat terlebih dahulu. Terus lanjut saya buat goreng tahu ya. Dan ini untuk tahunya ya, sudah matang. Saya mau angkat terlebih dahulu. Mau buat goreng tempe. Nih, kita aduk-aduk lagi. Dan terakhir buat goreng cabe ya. Nih minyaknya sudah saya kurangin. Nih ada bawang putih, bawang merah, terus cabe. Dan ini untuk cabenya sudah selesai saya goreng ya. Terus lanjut saya mau kasih garam rada banyak ya nih, penyedap secukupnya saja. Terus saya kasih gula merah sedikit. Terus lanjut kita ulek ya. Dan ini untuk ulek cabenya sudah selesai ya. Ini saya masukkan kacangnya. Dan ini untuk bumbu kacangnya ya, sudah selesai. Saya mau angkat di mangkok nih. Sambal kacangnya saya itu mau pakai separuh saja. Terus saya nih pakai air asam ya. Nih, saya mau ancurin pakai air asam. Asemnya. Ntar kalau kurang, seandainya nih seandainya kurang sambelnya, bisa kita ntar itu apa namanya ngejerin lagi tuh. Nih ya lur, nih sudah selesai. Dan lanjut buat pelengkapnya lagi, saya ada timun nih, saya mau potong kecil-kecil ya, kayak
campuran buat pempek. Nah, tara, sudah matang semua nih. Ini sambelnya lur, wis mantep banget, pedes banget nih. Terus ada tahu, ada tempe, ada irisan timun. Nih sambel sisaan yang tadi, ini ada toge dan ini ada bawang goreng. Buat pelengkapnya saya ada kerupuk dan juga kecap ya, kecap manis tuh. Sudah matang semua, waktunya kita sarapan. Dan lanjut ke penyajian ya nih. Saya sudah siapkan nasi. Terus nih saya kasih toge. Terus tahu secukupnya. Terus tempe. Lanjut saya kasih timunnya ya nih. Timunnya taruh di atasnya juga. Nih. Terus saya siram dengan sambal tuh. Lur mantep banget. Sambel sing akeh. Mer mantep tuh. Mantep banget. Terus bawang goreng. Bawang gorengnya sing akeh lur, mer sedap tuh. Terakhir kita kasih kecap. Wis mantep eh. Jangan lupa kerupuknya ya buat pelengkap. Wis, mantap banget. Nasi lengko ala Mama Zara sudah mateng tuh. Sudah siap. Nih, nasi lengko ala Mama Zara sudah siap ya tuh. Mantap banget lur, sambelnya melimpah dan ini maaf rada gelap karena apa? Suasana di depan lagi mendung. Oh. Ayo lur, sarapan nasi lengko bareng Mama Zara terus sepiring. Sebelum makan mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Ayo lur, sarapan nasi lengko kakak. Sarapan neng udah mateng. Wis, lur. Nasi lengkonya ya lur, wis sambelnya mantep banget. Menggoda banget lur. Ayo sarapan nasi lengko bareng Mama Zara. Mantep eh. Coba di kerupuknya. Mantep. Enak. Anak saya. Sarapan juga. Ambil. Ini apa yang mana? Masih lelur, enak banget. Bawang goreng enak kak. Meja situ aja nggak apa-apa. Dari Bu Beres ini. Hah? Ada. Ada. 2000 mau berapa? Barusan ada yang beli, ngelayanin dulu. Nih, sarapan lagi, Lur. Nih. Siapa mata, Mas? Masih lengkap? Arab? Ngapain? Kan bingung lur ke misalnya. Priwe, enak apa ora? Kurang apa? Enak. Alhamdulillah. Enak jare lur. Nanti. Oh, ini bangunin mbok patah.
Kulit bangku sih bener. Sarapan bareng Mas Bojo. Digeser, digeser. Oke, kerupuknya. Nah, wis mantap. Nih, sarapan. Mending. Ya lur, ya anak-anak wong loroan, karo sapa maning. Pengin nyobani. Anak saya tadi sudah makan, dibawa ke dalam. Saya sarapan sendiri sama bapaknya. Enak beneran apa lombok ini? Emang hampir sama kayak itu lama ya. Kayak sama di kampungnya. Orang bapaknya aslinya ya orang sono, jadi paham. Berarti enak. Alhamdulillah. Mending kok kurang nambah. Bisa ya. Ya lebat. Pertama kali masak nasi lengko, ternyata cocok. Alhamdulillah. Lanjutin sarapannya ya lur. Cukup sekian ya video dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.